suaraku bergerak maju demi negaraku. Kita bersama harap suka duka selamanya. Sempena sambutan bulan kemerdekaan, marilah kita bersama-sama memaknai erti kemerdekaan yang sebenar. Keamanan dan keharmonian kaum yang kita miliki selama ini perlu kita pelihara dan pertahankan. Oleh itu, saya ingin menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia untuk kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang walau di mana saja kita berada untuk menzahirkan rasa cinta kita kepada Malaysia. Semangat dan setia penuhi rasa cinta demi negara. Alhamdulillah, saya mengucapkan ribuan terima kasih khususnya Jabatan Penerangan Negeri Perak kerana telah menganjurkan program Karnival Madani peringkat Negeri Perak, tapi kita pilih kali ini Tanjung Madip. Jadi saya lihat tadi kehadiran masyarakat sangat positif dan baik, dan apa yang kita nak intipatinya ialah pertama kita nak masyarakat menikmati perkhidmatan daripada kerajaan dan penerangan daripada kerajaan dengan lebih mudah. Jadi ini ya inisiatif yang saya rasa sangat baik. Jadi saya harap boleh mengadakan inisiatif ini dari semasa ke semasa masyarakat. Okey, selepas ini kita pilih tempat-tempat yang lain pula. Saya lihat ada banyak yang dibawa ke program ini, contohnya jualan murah, reruai-reruai yang memberi banyak informasi dan juga peluang-peluang kepada masyarakat ataupun rakyat dalam dunia ini untuk mendapatkan maklumat, mendapatkan untuk bayar cukai pun boleh hari ini, periksaan kesihatan. Dan malam ini ada pentarama yang mana di samping kita berhibur, kita juga mendapat maklumat-maklumat dan penerangan tentang isu-isu masa dan banyak perkara lah. Jadi terima kasih kepada Jabatan Penerangan yang mana membawa program yang sangat baik ini. Malaysia, come on.